karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Saya memutuskan untuk mencabut laporan. Alasannya apa deh? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Terima kasih.